kali ini, cara kita untuk mengaktifkan atau menampilkan kecepatan koneksi ataupun kecepatan jaringan di HP Poco ataupun HP Xiaomi. Jadi sebagai contoh, di sini bisa teman-teman lihat di bagian atas. Nah, ini kan kecepatan jaringannya 0, sekian KB ya. Jadi apabila kita membuka aplikasi TikTok ya, nah bisa teman-teman lihat ini bakalan terus meningkat. Sekarang ada di 632 KB per detik. Tuh ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, kalau kita membuka TikTok atau YouTube, nanti itu bakalan otomatis dia naik ya, karena dia mengkonsumsi jaringan. Kalau tidak kita gunakan, biasanya dia bakalan turun seperti itu. Jadi cara untuk mengaktifkannya, di sini teman-teman buka pengaturan. Teman-teman pergi ke bagian yang ini ya, ke notifikasi pusat kontrol. Notifikasi dan pusat kontrol. Kemudian notifikasi di sini teman-teman pergi ke bagian ini ya, tekan bilah status. Di sini teman-teman aktifkan tampilkan kecepatan koneksi. Nanti akan muncul seperti ini, silahkan diaktifkan. Kalau belum aktif, dia tidak bakalan muncul di sini. Jadi setelah kita aktif, dia bakalan muncul di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi caranya sangat mudah. Oke, semoga video yang sederhana dan singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. See you next video. Dah.